Salah satu kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendapat teror setelah melakukan pertemuan dengan LPSK. Gary mengaku kejadian menegangkan itu terjadi saat dirinya masuk ke jalan kawasan rumah sakit Pertamina. Tiba-tiba, pria berboncengan sepeda motor mengetuk mobilnya. Melihat situasi tersebut, Gary memutuskan untuk putar arah. Namun, pria yang berboncengan tersebut justru mengikutinya. Beruntung, saat itu ada truk yang mengadang. Kendati demikian, belum terkonfirmasi siapa komplotan tersebut dan tujuannya apa melakukan penghadangan ke Gary. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.